Ya oke guys, kembali lagi bersama gue di konten cerita bareng owner. Dan kali ini gue udah bersama Jul. Dan kita akan bahas mengenai Ninja Karbu miliknya. Nih, Jul, kita ngobrol santai ini ya, yeah. Soal motornya nih. Nah, pertama cerita dulu bisa ngambil Ninja ini gimana nih? Jadi waktu dulu itu kan awalnya waktu saya kelas 2 SMA ya, Mas. Mm. 2 SMA tuh saya bingung antara mau ambil Ninja Karbu atau R25 awalnya. Oh, iya iya. Ya. Tapi setelah saya pikir-pikir ulang, ternyata Ninbu masih apa ya? Selain kayak serak sama yang apa yang saya mau gitu loh. Mm-hmm. Terutama dari suara mesinnya yang khas, dan Ninja Karbu itu sebenarnya apa? Pencetak 2,5 pertama dengan yang 2 silinder. Ya, ya. Dan suaranya tuh yang maksud khas tuh dia basah gitu ya, Pak, ya, karena masih menggunakan karburator ya, soalnya. Jadi khas suaranya. Itu berarti di tahun berapa itu ngambil? Ngambil tahun 2000 waktu 2016-17 lah kira-kira. Oh, ya. Iya. Itu ngambil dapat kondisi kayak gimana tuh? Kondisinya awalnya waktu itu masih full orisinil ya, Mas. Ah. Dari spion masih ori, spakbor, lain-lain masih ori semua. Oh iya, yeah. Berarti ini ubahan yang di sini full ini ya, pas sudah megang ya? Iya. Yeah. Oh itu ntar kita bahas nanti. Yeah. Nah ini awalnya ini berarti ngambil emang ngincer yang warna putih atau karena dapat yang bagusnya warna putih nih gitu? Oh sebenarnya emang ngincernya warna putih. Oh iya. Yeah. Karena emang rare kan? Iya rare. Yeah. Kalau kebanyakan kan kalau nggak hijau merah pada saat itu. Iya. Yeah. Dan yang rare itu berarti ada yang kuning, kuning dan putih. Putih gitu, ini. Yang rare, ya. Oh iya. Yeah. Ini berarti tahun berapa nih? Ninja tahun berapa? Ini tahun terakhir 2012, Mas. 2012. Ya. Oh, yeah. Tahun terakhir. Terakhir dan ini pas ngambil ya. Itu yeah. Tuh apa yang langsung dilakuin kayak mungkin servis mesin atau apa gitu? Servis dari owner sebelumnya udah diservis. Mm-hmm. Jadi cuman pemakaian biasa, belum awalnya belum berani aneh-aneh kayak mau dimananya, oh, yeah. Belum berani gitu kan. Cuman pakai. Terus teman saya merekomendasikan buat ganti knalpot, akhirnya ganti knalpot dulu awalnya. Oh, iya. Yeah. Jadi karena emang pas awal dapat pun bahkan sampai knalpot pun juga masih ori. Masih ya? Ori. Kilometer tapi rendah deh pas awal dapat. Kilometer sedengan lah. Sedang ya. Oh. Yeah. Karena kalau terlalu rendah bisa jarang dipakai kan juga sebenarnya enggak bagus kan. Yeah. Jadi mending nyari yang tengah-tengah. Ini pertama pas dapat berarti knalpot yang diganti. Iya. Knalpot pakai merek apa? Knalpot itu custom, jadi pesan dari bengkel knalpotnya langsung. Oh, di mana? Di Ngabean. Ngabean. Oh. Yeah. Full system. Iya, full system. Kena berapa? Full system kena 1,2. 1,2 juta. Yeah. Dan itu berarti kan banyak juga yang pernah onjar kayak gini. Iya. Yeah. Dia udah berapa kali ganti knalpot. Nah, kalau ini berarti masih ini bawa. Pernah dua kali ganti knalpot. Oh, Jadi setelah ini saya pakai knalpot SC Project Taiwan. Oh, iya. Ya, itu karena suaranya agak banter sampai dimarahin tetangga, jadi saya kembalikan lagi ke yang semula. Kalau ini suaranya lebih ini adem suaranya. Adem, ngebas ya, gitu ya, ngebas adem. Gitu. Oh, iya. Oke, selanjutnya setelah knalpot apa yang diganti? Setelah knalpot repaint velg. Repaint velg. Awalnya kan velgnya warna hitam. Hitam. Ya. Lalu saya repaint warna gold. Oh iya, itu kena saran harga 600-an. 600-an? Depan belakang udah. Depan belakang. Di ya. Bengkel mana tuh repainnya? Bengkel dekat Colongan Mataram. Oh iya. Ya. Oke, terus abis itu apa? Setelah repain velg, saya lepas spakbor pasang under tile. Mm-hmm. Biar bisa dilepas, itu kena kisaran harga 140.000. Berarti itu beli yang bawahnya itu ya? Sepaket itu? Yang kayak plastik bawahnya itu ya? Iya. Jadi spakbornya bisa dilepas. Oh. Karena kalau spakboran Ninbu asli kan kalau dilepas yang bagian lamanya tetap kena lepas kan. Mm-hmm. Jadi bolong beli, gitu. Iya, beli apa? Undertail-nya. Oh, iya iya. Itu kena sekitaran 140.000. 140.000. Oh, iya. Yeah. Terus abis itu, setelah itu ganti windshield. Windshield-nya kan awalnya biasa ya, Mas. Ini enggak ada jenong kayak gitunya ya. Enggak ada. Jadi lurus gini kan. Iya. Yeah. Terus saya beli yang jenong agak lengkung gitu dan warnanya smoke. Gitu. Oh. Berarti itu merek apa custom aja? Itu dari Kawasaki Racing, Mas. Oh, dari Kawasaki. Oh, iya. Yeah. Itu kena harga sekitaran 250-an, Mas. 250. Iya.
kenapa nggak tertarik? Biasanya kan orang-orang pada pakai Zero Gravity. Iya. Kenapa nggak tertarik situ? Budgetnya apa? Budgetnya Zero Gravity harganya bisa jauh banget dari itu 2,5 doang ya? Ah, 2,5 doang. Iya. Nextnya apa lagi? Nextnya Sen Tempel. Oh, iya. Sen Tempel. Awalnya kan Sen Ninja Karbu kan orinya masih yang kayak motor laki naked gitu ya? Iya, kayak gitu. Heeh. Itu kan agak mengganggu pemandangan. Iya. Dan rawan apa ya? Kena gitu karena di samping juga kan. Iya. Oh, iya. Itu lampu LED kena harga sekitar 50 ribuan lah. 50 ribu. Itu berarti ya ya depan doang. Ya. Depan doang. Ya, depan doang. Setelah itu kan tadi udah ganti undertail kan ya. Mm-hmm. Jadi kan lampu sennya udah enggak ada tuh. Yeah. Nah, jadi saya ganti stop lamp belakang 3-in-1. 3-in-1. Oh. Nah, itu yang belakang kena sekitaran harga 100 ribuan lah. 100 ribuan. Itu merek yang ini enggak sih yang JJPN atau apa? Itu bukan mereknya. Bukan, itu saya custom sendiri sih. Oh, custom. Jadi batoknya masih pakai yang orinya. Mm-hmm. Berarti dalamnya cuma ditambah LED gitu ya. 3-in-1 tapi udah. 3-in-1. Oh. Yeah. Di bengkel mana? Di bengkel langganan dekat rumah sih. Oh, nama bengkelnya apa? Waduh, saya lupa nama bengkelnya apa. Dekat rumah. Oh, itu. Cuman kalau buat teman-teman yang mau custom lampu bisa di Umis J. Custom. Oh, iya. Itu salah satu tempatnya anak motor juga pada ke situ. Iya. Tuh. Terus setelah itu ada juga apa? Gas spontan dari KTC. Biar gasnya tuh makin enteng, Mas. Enteng. Iya. Yeah. Itu berarti motor. PNP ya? Iya, PNP. PNP. Oh. Buat semua motor bisa sebenarnya. Semua motor. Oh. Gas spontan KTC plus saklarnya. Saklar buat engine top off-nya itu. Iya. Itu kena sekitaran harga 500.000. 500.000. Oh, iya. Ini kan di dekat stang tuh kayak kalau enggak salah tadi itu banyak saklar-saklar ya. Iya. Nah, itu saklar apa aja tuh? Saklar lampu doang, Mas. Oh, lampu kota, lampu jarak jauh dekat sama lampu kolong. Oh, ini ada tambahan lagi ya lampu kolong? Iya, ada lampu kolong. Oh, iya. Untuk lampu depannya sendiri, itu kan dua pasang. Yang LED, itu di dalamnya udah ada kipasnya gitu. Oh, iya. Dua, itu kisaran harga 300 ribu. Itu dapat dua itu. Dua? Dan, iya. Dan itu pakai udah berapa lama? Itu udah setahunan adalah. Berarti awet ya? Awet. Ada mereknya itu? Mereknya saya lupa. Cuma itu kebanyakan belanjanya berarti beli online atau emang nyari-nyari di toko offline di Jogja? Di AAP Motor. Oh, di Ring Road. Iya. AAP Motor. Tinggi Ring Road itu ya? Iya. Ya. Terus lampu kolong yang warna merah itu, itu kena 30.000. Itu lampu kolong tuh kayak cuma satu bolam atau yang kayak LED berderet gitu sih? LED tapi memanjang. Untungnya lonjong gitu. Iya. Itu kan ada 3 PCS ya di motor saya. Di depan, di tengah, sama di bawah plat nomor. Yang di bawah. Tengah tuh berarti di kolong mesin gitu. Iya. Oh iya. Nah, itu ada 3, satunya 10 ribuan, jadi 30 ribu. 30 ribu. Oh iya. Terus setelah itu ada apa? Stang Bipro. Stang Bipro itu kena sekitaran 350-400an lah. Lupa ya. Itu yang tipe apa kan kalau enggak salah Stang Bipro itu juga ada jenisnya nih. Yang biasa sama yang racing ya? Iya. Itu yang biasa sih. Yang biasa. Dan ngaruh ke posisi ridingnya ini jadi lebih nyaman atau malah jadi nunduk banget gitu? Kalau saya kan emang suka yang nunduk ya, Mas. Jadi emang lebih nyaman nunduk sih sebenarnya. Oh. Iya. Tapi ada minusnya juga. Minusnya di bagian jarak spakbor sama atas tuh jadi agak pendek. Jadi kalau polisi tidur suka kena gitu. Iya, itu kelihatan kayak ada bekas sering mentok ya. Oke. Terus setelah itu selang rem depan belakang saya ganti pakai Scarlett. Yang belakang itu kena harga 80 ribuan lah. Oh, iya. Kalau yang depan harganya 45 ribuan. Oh. Soalnya lebih panjang yang belakang. Iya. Yeah. Berarti budget pelajar banget ya. Iya. Yeah. Dan ini kan mungkin kebanyakan pasti lebih ke brand lain ya, TDR ataupun yang atas banget ya Hell. Cuma untuk Scarlett ini dia awet nggak? Awet. Ini udah pakai berapa lama berarti yang Scarlett? Udah berapa ya? Setahunan ada sih. Setahunan. Ada yang dirasain beda nggak sih setelah sebelum pakai standar sama sesudah?
kalau secara ngeremnya sih biasa aja. Yeah. Cuman dari tampilannya kan kalau yang selang rem orinya kan masuk ke dalam ya langsung. Mm-hmm. Kalau starlet tuh agak panjang jadi bisa dipelonggarin ke depan. Iya, iya. Jadi dan menambah estetika lah gitu. Estetika. Dan yeah. Sebenarnya kalau beda kerasa beda apa enggak tuh mungkin setelah misalkan upgrade master rem ataupun kaliper gitu ya. Yeah, itu baru kerasa. Cuma tertarik enggak sih? Ini kan kaliper sama master rem masih ori. Masih ori. Tertarik cuman masih bingung antara KTC atau RCB. Oh iya. Oke, kita next lagi nih. Next lagi voltmeter Rizoma. Di dekat speedo itu ya, di atas ya. Oh iya. Voltmeter Rizoma itu gunanya buat melihat aki itu masih bagus apa enggak gitu. Iya. Dan ini motor-motor kayak gini sebenarnya penting juga masang voltmeter ya, karena enggak bisa disela. Iya kan? Iya. Enggak bisa disela. Iya, jadi emang perlu banget voltmeter buat mantau tegangan akinya gitu biar bisa tetap terkontrol. Itu kena harga 150 ribuan. Terus setelah itu kan waktu pakai jarak jauh ke Semarang kalau nggak salah ya, nggak lupa itu kan ban saya kena paku tuh. Nah terus kalian ganti ban belakang pakai Corsair 93. Itu recommended banget sih buat teman-teman yang mau cornering, itu recommended banget. Itu untuk hujan di ini kan untuk cuaca yang sering hujan gitu licin apa enggak? Setahu saya enggak, yang saya rasain enggak sih. Enggak. Tetap cornering. Dan kalau kering buat corneringan pun juga enak. Enak ya. Dan ini yang lumayan maksudnya masuk ke budget buat pelajar lah ya, Corsa. Gitu. Corsa 93. R93. Itu nah itu ukurannya berapa tadi? Ukurannya 160/80. Berarti sekaligus up size ya. Upgrade size kalian. Upgrade size kalian ya. Itu kalau di tempat ban lain biasanya harganya 800-an kan. Cuman waktu itu saya dapat murah karena teman saya sendiri di King Ban Motor itu dapat 750. Potongan 50 ribu aja. 50 ribu. Ya lumayan. Lumayan tapi bisa buat bensin. Yang depannya? Depannya masih dari bawaan owner sebelumnya. Karena emang lebih cepat habis ban belakang sih dari yang depan. Tapi yang depan pun ini merek apa nih berarti? Depan tahu masih bawaan juga ya? Masih bawaan cuma maksudnya udah nggak selicin itu kan ya yang depan walaupun udah lama tapi masih ada gripnya lah ya masih ada. Terus nextnya ganti gear satu set depan belakang sama rantai pakai merek SSS. Yang depan ukuran 13, yang belakang masih orinya ukuran 45. Kenanya sekitar 450 ribuan. Dan itu setelah diganti gear depan yang itu ngaruh ke akselerasi apa top speed? Ngaruh ke akselerasi. Jadi torsinya enggak ditarikan bawah tuh dapat. Sekarang gearnya turun satu kan yang depan. Cuman tarikan atas emang kurang dapat sih kalau dikecilin satu yang depan. Itu kenapa belakang enggak sekalian diganti size-nya? Yang belakang kata teman saya sih cukup ukuran standar aja 45 gitu. Depannya aja yang turun satu gitu. Dan rantainya pun pakai yang SSS yang O-ring. Yang O-ring itu berarti yang ada kayak karet atau ringnya gitu ya di sisinya ya? Biar gak terlalu berisik juga itu ya? Gitu O-ring. Cuman emang perawatannya agak rumit sih. Oh bedanya O-ring. Apa itu perawatan? Perawatannya pakai sabunnya gak sembarangan kalau O-ring. Kalau pas bersihin rantainya. Setelah itu kan pemakaian terus ya. Udah kayak rencana tuh udah stop modif kan. Udah stop modif kayak udah gak modif lagi gitu. Tapi taunya apa sering berjalan waktu kayaknya lebih ganteng awalnya kan lepas spion ya. Lebih ganteng lepas spion kan kayak lihat lebih semua fairing ya. Sebenarnya cocoknya nggak pakai spion gitu. Cuman karena waktu pas itu lagi panas-panasnya soal razia motor saya pasang lagi kan pot spion yang ori. Nah cuman itu agak mengganggu kan karena udah kebiasaan nggak pakai spion. Akhirnya saya ganti spion pakai spion sirkuit model sirkuit mereknya AND. Itu kalau di pasaran sekitar 150 ribu. Dan ini kacanya pun juga udah yang nggak bikin silau ya, dia agak redup biru ya. Warna biru kacanya. Tapi harganya nggak semahal kayak Rizoma. Rizoma. Iya, Rizoma mahal banget. Ini dengan spion kayak gini, view-nya maksud view? View-nya di belakang tetap kelihatan ya. Tetap kelihatan sih. Tetap. Enak lihat. Cuman emang lebih luas view pakai spion ori. Iya, karena emang lebih lebar juga kan. Iya. Tapi kalau secara gantengnya sih ganteng yang spion sirkuit gini. Lebih masukin nih. Terus
upgrade lagi hand grip, pakai Netherbeat hand gripnya. Netherbeat itu udah sama jalunya, jalu stangnya. Oh iya iya. Jadi stang bawaan Bipro kan ada jalunya, itu saya ganti pakai jalu Netherbeat. Oh iya. Itu kena harga 150 juga. 150. Ya. Cuma emang looknya ya warnanya hitam ya, jadi kayak gak kelihatan kalau udah diganti ya. Iya. Oh. Lanjut. Terus udah selebihnya itu aja sih mas. Iya. Nah kalau berbicara soal Ninja Carbuya sendiri, selama pemakaian ada nggak sih permasalahan yang berulang kali dialami atau emang penyakit dari Ninja Carbu nih gitu? Kalau sejauh ini sih penyakitnya mungkin mulai dari kayak ada tiba-tiba suara aneh di mesin gitu ya. Cuman itu mungkin karena faktor telat ganti oli atau apa? Ya pemakaian kurang terawat aja lah gitu, kurang cek rutin gitu. Kalau penyakit lainnya kayak kan udah baca juga banyak nih yang ngeluh katanya segitiganya tuh sensitif banget Ninja Carbu. Itu dialamin juga nggak di motor itu? Apa saya sih enggak sih. Sampai sekarang sehat walafiat aja. Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oh. Nah ini seiring pemakaiannya kan sekarang udah banyak nih Edward setengah yang bisa dibilang injeksi dan lebih bersahabat lah bensinnya. Kenapa nggak tertarik untuk ngambil tertarik nggak sih untuk ganti apa tetap pingin Ninja Carbu aja nih? Kalau saya nggak tertarik sih, lebih tertarik tetap Ninja Carbu sih. Ninja Carbu. Karena emang orang kan banyak tuh yang bilang injeksi itu lebih irit gitu kan. Yeah. Sebenarnya sih 11-12 ya sama. Cuman tergantung pemakaiannya aja. Kalau dalam kota kan karena sering apa stop and go ya, jadi kayak berhenti gas tuh bikin boros. Dibandingkan dengan Jogja langsung buat keluar kota itu malah nggak boros gitu loh. Gitu. Berarti nggak seboros yang kata orang bilang gitu ya kalau pakai ya. Istilahnya nggak beda jauh lah gitu. Dan untuk sektor mesinnya juga masih standar ya? Standar. Wih. Nggak kegoda itu. Karena kan bisa dibilang part kayak untuk modifnya tuh nggak semahal injeksi kayak CDI itu kan masih bersahabat lah dibanding kalau udah itu ECU atau piggyback kayak gitu. Kayak pilot jet dan main jet gitu kan. Iya. Sebenarnya tergoda sih, cuman saya lebih suka yang ori-ori aja lah gitu. Dan ya kalau udah main mesin tuh kadang beresiko. Tak susah ya nyehatin darah ya. Ini kalau untuk perawatan sendiri ada bengkel ini ya, bengkel langganan. Bengkel langganan biasanya di dealer sih, dealer Kawasaki Jalan Magelang. Kalau biasanya mungkin servis di sana untuk Ninja Carbu nih kisaran berapa nih budgetnya? Kisaran ganti oli sama servis? Ganti oli dan lain-lain ya. Itu kisaran berapa ya? Murah mas, paling sekitar 500 ribuan lah. 500 ribuan ya? Bahkan nggak nyampe malah. Nggak nyampe. Untuk segitu lah. Dan itu kayak di Kawasaki Magelang gitu bisa setting, minta setting juga nggak sih? Kayak biar bikin enak, dibikin enak lu mas ini. Setting karbunya dan lain-lain gitu. Iya. Bisa. Bisa ya? Oke, mungkin ini kan harganya sekarang Ninja Carbu pun juga udah cukup bersahabat nih ya. Udah kisaran 20-an lah, udah 30, under 30 ya. Kecuali warna yang mungkin cukup rare itu lebih tinggi daripada merah dan hijau. Nah ini untuk di zaman tahun 2021 orang misalnya mau ngambil, kira-kira cukup recommended? Masih recommended sih buat di tahun 2021 kayak sekarang gitu. Dan untuk pemula pun misalnya ngambil 250, maksudnya nggak terlalu banyak PR-nya ya? Iya, nggak terlalu banyak PR. Sebenarnya juga tergantung dari owner sebelumnya sih orang. Owner sebelumnya perawatannya gimana gitu. Itu pinter-pinter milihnya aja. Kalau dulu pas ngambil motor ini apa aja nih yang diperhatiin? Tips buat ngambil motor bekas ya, terutama Ninja Carbu. Yang pertama dilihat di kilometernya dulu. Kilometernya masih rendah apa? Kalau misalnya rendah itu kemungkinan memang jarang pakai atau di reset ulang gitu. Oh iya. Karena ini juga masih belum digital ya. Iya, masih analog model. Masih analog. Dan buat ngebuktiin itu dilihat dari disknya, piringannya. Piringan depan sama belakang tuh masih tebel apa udah tipis gitu. Setelah itu dicek, dinyalain suaranya. Suaranya ada kayak kasar-kasar gitu atau masih halus gitu. Terus coba dipakai buat jalan, apakah bagian stangnya ada yang miring atau enggak gitu. Karena takutnya bekas crash atau apa gitu kan. Kalau untuk ngecek bekas crash apa enggak, sebenarnya lihat dari handle remnya aja sih. Handle rem bagian pinggir. Itu kelihatan kalau udah lecet, itu kemungkinannya kalau enggak crash ya mungkin bisa jadi ketangguk tembok gitu. Masukin di garasi atau apa. Itu ya hal-hal basic lah, tapi mesti diperhatiin sebelum akhirnya deal, ntar malah banyak PR-nya. Iya, gitu ya. Itu dia. Dan untuk warna putih sendiri nih, ini ngerawatnya cukup susah nggak warnanya? Karena
hitungannya juga udah tahunnya lama dan yeah. putih itu kan bagi beberapa orang rawan banget nih buat jadi warna kuning malah. Yeah. Cukup susah nggak sih? Susah gampang sih sebenarnya. Susah gampang. Ini kan awalnya udah saya repaint ulang sekali lagi ya. Karena agak menguning kan, tapi lama-lama juga menguning lagi. Menguning lagi. Ya. Jadi ya udahlah biarin gitu. Berarti ini ngecat kapan nih terakhir? Terakhir akhir 2020 lah. Oh, akhir 2020. Antara November Desember lah. Oh. Si baru-baru ini. Itu ngecat full body ninja kayak gini kena harga berapa? Kena 1, berapa gitu? 1, sekian. 1, sekian. Ya. Dan itu dipercayakan di bengkel mana? Bengkel dekat rumah, tempat repaint velg juga sama. Oh, iya. Berapa lama tuh ngeripen? Repaint velg apa bodinya? Body itu sebulanan ada. Sebulanan ada ya? Iya, karena antri juga soalnya. Oh, iya. Sebulan masih cepet sih, ada juga bengkel yang bisa sampai berbulan-bulan soalnya. Oh, iya. Nah, ini misalkan ada yang punya ninja karbu juga dan mau tanya-tanya, boleh langsung DM aja ya. DM, ya. IG-nya apa? Bucin Sukariding. Oh ya, kita bahas sedikit deh. Itu nama IG-nya tuh ada ceritanya enggak sih di balik nama IG Bucin Sukariding itu? Ada. Sebenarnya kan awalnya kan nama IG saya kan MHD_Zul ya. Cuman waktu saya masuk komunitas BPK Jakarta, itu kan ada teman-teman saya misalnya Mas Abim, nama IG-nya Jumlah Sukariding. Iya. Yeah. Terus Mas ZN, nama IG-nya Gebut Sukariding. Iya. Yeah. Dan Bayu, nama IG-nya Butok Sukariding. Ya, terinspirasi aja karena saya orangnya juga bucin kan, dikit-dikit bawa bucin, kata-kata bucin, pakai caption bucin gitu. Terus ganti aja Bucin Sukariding biar gampang dihafal juga kan. Dan ya jadi ciri khas lah ya. Yeah. Makanya ini dia enggak pakai single seater nih. Makanya selalu karena ini ya. Kalau San Mori aja kadang juga lebih sering berdua ya. Iya, berdua. Nah, yang mau tanya-tanya soal Ninja Karbu bisa aja bisa langsung DM aja. Ntar IG-nya gue juga cantumin. Dan mungkin kurang lebihnya itu aja. Thank you banget. Jo udah ini ya. Mau diajak bikin konten, semoga kedepannya ini misalnya ada project motor ini ya lancar. Siap. Dan itu aja, semoga bermanfaat video kali ini. Thank you banget buat Gentleman Sport yang udah nyediain kita tempat buat bikin video. So, itu aja. Sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.